The, the, the neck has a lot of this kind of lymph nodes i mean i, I need to do an examination but uh, one, one of the highest possibilities that this is one of those reactive lymph nodes that I, I mentioned earlier because there are lymph nodes even at the back of the head area and these kind of lymph nodes when they get inflamed they become painful as well and sometimes the, the size when the inflammation settles then the pain goes away it becomes uh, less, less tender But overall, if it's been there for three months already, you should have it investigated you should have it uh, taken a look at by, by uh, one of your doctors. Because uh, three months is a long time. Like I mentioned before, anything more than four weeks, huh? you, you, should consider have it uh, checked out. Yeah, you should leave it alone. okay, maybe akan can translate to, to translate first. Yes, yes. Okay, bagus sekalian, ini ada pertanyaan dari seorang pasien yang mempunyai uh, sebuah benjolan di belakang kepala selama tiga bulan. Dan kadang-kadang terasa sakit. Jadi yang ditanyakan adalah, ini jenisnya seperti apa? Dokter tadi menjelaskan bahwa ini jenisnya seperti yang dijelaskan tadi dalam presentasinya bahwa ini adalah sebuah jenis yang normal dari pemencakan uh, pembengkakan kelenjar di tiroid. Ya, jadi uh, kemungkinan kalau sudah lebih dari tiga uh, bulan ya, memang belum bisa dipastikan kelenjarnya yang bagian mana. Karena tiroidnya di depan ya, mungkin bisa kelenjar yang lain. Tapi yang pasti kalau sudah lebih dari empat minggu. Ya, jadi itu harus periksakan ke dokter karena kan ada rasa sakit. Jadi dokter lebih dokter menjelaskan bahwa sebaiknya kalau udah langsung lama dan terasa sakit terus yang lebih dari empat minggu, ini kan tiga bulan, sebaiknya atas diperiksa jenisnya itu seperti apakah bahaya atau tidak. Seperti itu. It sounds It sounds like it's a an lymph before. I your daughter is younger. Uh, I don't know how old your doctor is, but generally in young people, the, the lumps in the neck can be just due to this kind of reactive lymph nodes. But if the ultrasound really doesn't show any kind of suspicious uh, features of uh, cancer, it's safe to just monitor and leave it alone. Um, having said that, I, I often tell patients to monitor themselves, monitor closely. Because if it's a reactive lymph node snake, it should not grow. Anytime it starts growing or becomes multiple, instead of just one little lump, you have multiple lumps growing, then it's probably time to, to be a little bit more uh, careful and, and uh, consider doing a, a biopsy to remove it. But if it's still very small and it's not growing over the last couple of weeks or months, then the likelihood of it being uh, dangerous or cancerous is quite low. Okay, jadi saya coba terjemahkan ini adalah pertanyaannya seorang apa, anak ya perempuan mempunyai sebuah benjolan kecil di leher sudah dilakukan ultrasound dan dokter bilang bahwa nggak perlu operasi karena tidak berbahaya dan ditanyakan adalah apakah ini oke okay, dok? Nah, dijawab oleh dokter Harot bahwa uh, diasumsi usia dari anak ini masih muda ya karena kan nggak disebutkan berapa usianya tapi diasumsi masih muda. Biasanya kalau seorang wanita yang usianya masih muda, pembengkakan di kelenjar getah bening sedikit-sedikit itu -sedikit masih normal. Ya, memang kadang-kadang bengkak sedikit atau memang ada pem ada pembengkakan sedikit. Jadi yang harus dilakukan adalah kita memantau sendiri apakah pembengkakan ini dalam berjalannya waktu tambah besar atau tidak. Kalau hanya tambah besar sedikit, terus tiba-tiba mungkin nggak tambah besar lagi atau ukurannya sama, sudah didiemin aja nggak perlu diapa-apain. Ya, jadi memang ada kemungkinan. Menurut Dr Harod tadi ini hanya sebuah pembengkakan sementara saja. Tapi kalau memang nanti tambah besar atau mungkin tambah banyak di tempat yang lain, Dr Harold menjelaskan bahwa memang perlu dilakukan biopsi untuk mengecek uh, ini uh, pembengkakannya itu apa. Tapi harus dilakukan secara berhati-hati. So it depends on the on the reason for doing the surgery. So for example if If it's because, like I mentioned before, the thyroid gland has, uh, it looks like a butterfly shape, right? There's a left side, a right side, and a small area in the middle. So if the, there's a benign tumor, there's a tumor or nodule on the right side, then usually we just do a, a right hemithyroidectomy. You just take out the right half of the thyroid gland, you leave the left side alone, unless it's cancer. If it's a large cancer, then usually you have to take out the whole thyroid gland. But the other reason why you might want to take out the whole thyroid gland is that if the whole gland is very, very large and causing compression, then you might have to take the whole thing out. But in general, most of us try to preserve part of the thyroid gland, especially for patients who are younger, because uh, then it, it, you probably don't have to um, be reliant on the, the thyroid hormone replacement, the tablets uh, that you have to take every day. because that's the main thing, that's the main issue with taking out the whole thyroid gland, right? because then you need to uh, replace the thyroid hormone by taking it orally for the rest of your life after the removing the whole gland. Um, I hope that answers your question. Oke, okay, jadi ada pertanyaan yang bagus sekali ya, Bapak Ibu jawab sekalian ya. Dok, ini apakah uh, operasi apa uh, kelenjar tiroid itu hanya ada satu cara yaitu diambil semua tiroidnya? Apakah atau kita bisa memilih hanya diangkat yang ada masalahnya saja. Kehor Haruti menjelaskan cukup luar biasa sekali ya bahwa kita harus perhatikan ya dari masalahnya itu apa dulu. Kalau masalahnya itu cuma sebuah tumor kecil, misalnya di sebelah kanan dari tiroidnya, tadi kan tiroid dijelaskan, bentuknya seperti kupu-kupu ya. Ya jadi yang diambil ya sebelah kanannya saja, yang sebelah kiri dijamin. Nah kalau memang itu diambil tapi ada gejala untuk arah kanker atau mungkin sebuah kanker tiroid yang besar, ya itu memang tidak punya pilihan lain untuk diangkat keduanya kanan dan kiri ya tapi kalau selama itu hanya apa tumor jinak dan itu hanya di satu sisi sebaiknya dokter Haro tadi menjelaskan diambil satu sisi saja karena perlu diingat bahwa kelenjar tiroid itu sangat berguna sekali buat tubuh kita ya kalau kita masih usianya muda kalau tua sih nggak masalah ya tadi maksudnya masih masih lebih oke kalau masih muda sebaiknya kita bisa pertahankan tiroid kita semaksimal mungkin ya misalnya tadi di, kalau kita habis operasi diangkat semua tiroidnya, kita nanti harus seumur hidup minum obat. Obat itu untuk menggantikan fungsi dari penjar tiroid kita. Makanya kalau kita masih muda, Dokter Harop menjelaskan sebaiknya kita bisa mempertahankan setidaknya salah satu dari kelenjar tiroid kita. Uh, after RFA, as in you did radio frequency ablation of the of the Is it uh, the lump? Is it a thyroid lump? Um, I'm, I'm not clear about what the RFA. I, I assume you're talking about a thyroid lump or thyroid nodule. Um, usually for RFA after thyroid nodule, the nodule is still there. And there is always a risk that the tonsil can get enlarged. I mean, the the, the thyroid nodule can enlarge again after that. So it, it's still important to monitor, especially if uh, you did the RFA Um. Not too long ago, only. I, I would usually routinely still monitor patients uh, after RFA of the thyroid nodules. Um, and it's one of the most important things about remembering RFA for thyroid is that you need to make sure that the nodule is not cancerous. So the recommendation is that you need to have at least two separate biopsies to show that this nodule is not cancerous before you do a RFA. But generally, um, I would still monitor the nodule. That means I will still repeat ultrasound scan to monitor the nodule to make sure it's not going to it's not going to get enlarged because there is a chance of it growing again. Oke, okay, ini ada pertanyaan yang luar biasa juga ya. Di seorang pasien mempunyai uh, benjolan di leher dan setelah melakukan RFA atau radiofrequency ablation, pertanyaannya ada, apakah benjolan ini bisa membesar kembali? Dr. Haro tadi menjelaskan, beliau masih tidak yakin pertanyaannya kemana, tetapi Dr. Haro tadi mengasumsikan bahwa ini adalah benjolan uh, di tiroid. Ya. Jadi setelah kita melakukan prosedur RFA atau Radiofrequency ablation, uh, sebenarnya benjolannya masih di situ. Gitu. Jadi cuma dikontrol aja. Jadi kalau apakah ini akan membesar lagi, ya ada kemungkinan iya. Jadi sebaiknya adalah kita secara berkala melakukan ngecek sendiri apakah Uh, ini tuh tipenya tuh apa sebenarnya? Jadi Dr. Harot tadi menjelaskan sebenarnya step-by-step yang benar tuh sebelum dilakukan RFA mungkin dipastikan dulu. Ini jenisnya tuh apa sih misalnya di biopsi atau dilakukan hal yang lain, mungkin scan dan lain sebagainya. Uh, kalau memang sudah dilakukan RFA ya nggak apa-apa, nanti sebaiknya uh, setelah RFA itu tetap dilakukan juga ultrasound dan lain sebagainya untuk memastikan apakah ini masih berkembang. Kalau berkembang lagi ya di biopsi dipastikan jenisnya apa. Um, so the first question is: Can direct patient? The answer is yes. Uh, you should still get the thyroid vaccination. You should still get the COVID vaccination, uh, even if you have a direct nodule or thyroid disease. Which vaccine would be better for thyroid patients in Singapore? Uh, there is no evidence to show that one vaccine is superior to another in, in a patient with a thyroid disease. Um, but overall, I would say that most of the approved uh, vaccines are as as has been shown to have a quite good safety profile. With the exception of AstraZeneca is now having some um, issues because of the, the cases coming out of Europe about uh, increased risk of clotting, clotting disorders. So I know that uh, some of the European countries have uh, has temporarily halted the use of AstraZeneca vaccines until they have uh, more information with regard to that risk, but not pertaining to thyroid itself. It's just a general... um other kind of the side effects that is associated with the AstraZeneca vaccine. But um in terms of the other vaccines I'm not aware of any data to show that uh, it's superior for direct patients so it's, it's equally safe. Oke, okay, jadi saya coba terjemahkan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah seorang pasien dengan gangguan tiroid di Singapura, apakah bisa divaksinasi? Dan sebenarnya vaksinasinya tuh uh, apanya? Uh, lebih bagus menggunakan brand yang mana? Apakah Pfizer, AstraZeneca, atau Sinovac? Jawaban Dokter Haro tadi bahwa pasien di Singapura dengan kondisi tiroid ya, apapun masalahnya, misalnya sampai ada benjolan atau masa tumor pun harus tetap divaksinasi. ya Jadi tidak ada hubungannya sama kondisi tiroidnya. Semua pasien dengan kondisi tiroid bisa divaksinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah brand tertentu lebih bagus dari yang lain? Dr. Dokter Haro tadi tidak ada. Uh, penelitian yang membuktikan satu brand itu lebih baik untuk kondisi pasien dengan tiroid. ya. Jadi sebenarnya semua itu sama baiknya. Cuma tadi sedikit uh, hal yang di, uh, dicatat oleh Dokter Haro itu bahwa saat ini atras dan ikam memang ada uh, rumor, ya, ada berita bahwa di negara di Eropa dan Timur Tengah ada beberapa kasus, gitu aja. Tadi sebenarnya sama-sama baiknya semua, nggak ada masalah. Itu aja sih. Jadi so far kalau memang divaksin, Ya, silakan divaksin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.